Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Puspitasari dengan NPM 19050049. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum tentang turunan fungsi, di mana soalnya yaitu tentukan turunan fungsi f aksen x. Di mana x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 6. Kemudian tentukan gradien persamaan garis singgung grafik fungsi tersebut di titik 1, -4, yaitu cara penyelesaiannya. Yang pertama kita ambil expression f yang ini, kemudian kita ganti dengan x. Selanjutnya masukkan fungsi yang tadi, yaitu x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3, kemudian dikurang 2x pangkat 2, kemudian ditambah 6. Kemudian kita tekan enter. Langkah selanjutnya yaitu mencari turunan dari fungsi tersebut, yaitu dengan cara diferensial f dalam kurung x, x. Sama dengan diferensial f x, x. Dan tekan enter. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara f simbol diferensial f x, x kurung sama dengan simply di mana fungsi dari simply v ini yaitu untuk memudahkan proses penyederhanaan suatu perhitungan matematika.
perhitungan yang tadi diperoleh hasil yaitu 4x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 dikurang 4x. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari persamaan garis singgung di titik 1, -4. Caranya yaitu dengan mengetik subs, buka kurung, x sama dengan 1, RHS, buka kurung, F, tutup kurung, F besar, kemudian enter. Nah, dari cara yang di atas diperoleh nilai yaitu 9. Nah, untuk mencari untuk mencari grafik kemudian nilai akhirnya, kita menggunakan rumus plot. X kurung kurung siku koma X sama dengan -5 3 koma color dengan kurung siku red koma blue. Warna ini untuk membedakan warna garis grafik yang terbentuk, karena akan ada dua garis grafik yang akan terbentuk. Kurung siku koma legend sama dengan grafik siku, tanda kutip 2, grafik fx koma x kurang siku tutup kurung, kemudian tekan enter.
maka akan terbentuk grafik ini. Kemudian langkah selanjutnya, untuk mencari hasil dari penyelesaian tersebut, yaitu dengan cara mengetik solve, di mana solve ini berfungsi untuk proses menyelesaikan sistem persamaan untuk sekumpulan variabel. Nah, hasil yang diperoleh yaitu 0,9/8 ditambah 1/8 akar 145, -1/8 akar 145. Nah, sekian penjelasan dari saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.